Bunda sudah di Indonesia langsung makan nasi Padang. Nasi Padang. Ada lagi kantor. Juga Bunda, mohon maaf, ada beberapa undangan proket Bunda tolak, ya. Maaf, Bunda nggak bisa terima, karena satu, Bunda nggak mau diwawancara yang aneh-aneh, menghindar dari hal-hal yang nggak Bunda suka, jadi Bunda nggak mau. Jadi sudah paham, proket-proket mana yang kira-kira yang menurut Bunda yang menurut Bunda kayaknya ini bukan untuk Bunda. Jadi minta maaf, bukan Bunda nggak mau, tapi Bunda memang tidak bisa. Mungkin mata Bunda lebih jeli menilai. Jadi maaf. Jadi daripada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa Bunda jawab, lalu timbul emosi, Bunda keluar dari ruangan, itu lebih menyakitkan. Karena bisa kebaca pertanyaannya nanti. Jadi Bunda sudah menghindar duluan sebelum terjadi. Saya yang aman-aman aja maunya, yang tidak menyebabkan kecekcokan, cincongan para anak-anak Bunda. Dan maaf, wartawan yang kemarin-kemarin nggak bisa terima, nggak bisa Bunda berbicara banyak panjang, harus Bunda pergi karena kalau pertanyaannya udah kemana-mana, saya tinggalkan. Maaf sebelumnya ya. Saya bukan artis, saya orang biasa. Saya nggak butuh. Mau panggil artis silahkan, tapi jangan panggil aja orang biasa. Pedagang lontong, ya Allah ya. Jangan lontong. Pertanyaannya seputar dengan keviralan Bunda, seputar dengan langkah hidup Bunda yang ke Eropa, seputar perjalanan cinta Bunda, itu aja. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang menyembahas yang hal-hal yang membuat orang jadi sesuatu yang berimajinasi yang gila-gila, enggak. Tapi sangat bagus untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bunda tidak berkhawatir. Makasih Raffi anak gue. Semoga terjaya ya. Ibu mau ngapain? Kakak makan apa sih? Mau ditambah? Kakak mau makan apa? Tinggal bilang aja. Sudah cukup bun. Ya, nanti kalau bapak tinggal panggil aja. Makasih ya. Di puasa pun dinyalain nggak? Nggak usah, nggak mau. Air putih aja. Jus mau nggak jus? Mau jus nggak? Nggak mau nggak? Air putih aja. Kopi campur jus.